Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hadirin dimanapun berada. Kali ini kita saksikan pertandingan selanjutnya dalam HUT Korpri ke-53 tingkat Kota Batam tahun 2024, di mana akan tampil kedua tim. Kali ini adalah tim Lubuk Baja dan tim ya. Baik teman-teman pemirsa, hadirin dimanapun berada, tepat di depan kita atau tepat di hadapan kamera saat ini adalah tim Lubuk Baja, dan tentunya tepat di depan net adalah tim Set Daku. Baik pemirsa, kita lihat bola pertama diambil oleh Sekda. Kali ini skor saat ini 1 dipegang oleh Sekda. Sayang sekali pemirsa, kita lihat saat ini tim Lubuk Baja kali ini mengambil alih bola, disambut kembali oleh tim Lubuk Baja, disambut kembali oleh tim Sekda. Kembali Lubuk Baja dengan urut nomor punggung 7. Oh, disambut kembali oleh Lubuk Baja, disambut kembali oleh Sekda. Oh, sayang sekali. Luar biasa pemirsa. Sedikit penonton. Ayo Kak. Yes. Bola lambung diberikan oleh Lubuk Baja untuk Sekda. Kita lihat sambung menyambung menjadi 1. Bola hilir mudik terus digulir tentunya. Oh sayang. Bola jatuh di area sendiri oleh Lubuk Baja, dan kali ini kita lihat bola diambil alih oleh Sekda. Bola keluar pemirsa, memberikan skor atau angka tentunya untuk Lubuk Baja 2 dan Sekda 3. Sayang pemirsa, baik. Oh, bola jatuh. Kembali Lubuk Baja mengambil alih bola pemirsa. Bola jatuh di area sendiri, memberikan skor saat ini 4 untuk Sekda dan 5 untuk Lubuk Baja. Bola keluar pemirsa. Tahan yo, tahan yo, tahan. Bola keluar. Ini bola diambil alih oleh Lubuk Baja. Lubuk Baja.
dapat diambil oleh Lubuk Baja, ditangkap kembali oleh Lubuk Baja nomor punggung 7, disambung kembali oleh Sekda, disambut kembali oleh Lubuk Baja, ditangkap kembali Hilir Mudik, bola disambut bagaikan air mengalir di sungai. Ya pemirsa, kita lihat, oh sayang sekali. Pemirsa, kita lihat bola jatuh di area sendiri pemirsa. Bola disambut oleh Lubuk Baja, disambut kembali oleh Sekda, disambut kembali oleh Lubuk Baja, ditangkap kembali oleh bola jatuh di area sendiri pemirsa. Bola begitu deras sehingga memberikan skor tentunya untuk Sekda. Sayang sekali. Sayang. Bola jatuh atau keluar area. Baik, kita saksikan bola diambil alih oleh Sekda dan kini skor 9 untuk Sekda dan 10 untuk Lubuk Baja. Kita saksikan pemirsa hadirin, oh bola cukup deras hingga membuat pemain Sekda cukup kewalahan menyambut bola yang diberikan oleh tim Lubuk Baja pemirsa. Kita saksikan pemirsa kali ini rehat dibelikan tentunya untuk kedua tim. Dan kita lihat saat ini supporter dari Lubuk Baja, euforia Lubuk Baja luar biasa. Baja tahan ditembak tentunya ya. Wah, luar biasa pemirsa. Baja. Waduh. Oke pemirsa hadirin, kita saksikan kali ini kembali bola diambil oleh Lubuk Baja, disambut kembali oleh Lubuk Baja, disambut kembali oleh Sekda. Sayang sekali dapat diambil, oh bola keluar. Oke, bagus. Bola keluar. Oke, bagus. Baik hadirin pemirsa, dimanapun berada, kita saksikan skor saat ini 10 untuk Sekda dan 16 untuk Lubuk Baja. Lubuk Baja! 3!
hadirin pemirsa dimanapun berada, kali ini kita berada tepat di area Sekda. Tentunya tim dari Sekda membangun kekuatan penuh kali ini untuk dapat menyamai skor. Disambut kembali oleh Lubuk Baja, disambut kembali oleh Sekda, disambut kembali oleh Lubuk Baja, ditangkap kembali oleh Sekda. Oh pemirsa, bola lambung. Oh, bola begitu cepat, deras, hingga sedikit susah untuk ditangkap pemirsa. Luar biasa. Kali ini kita saksikan skor masih dipegang tentunya untuk tim Lubuk Baja. Kita saksikan kali ini tim Lubuk Baja membangun kekuatan dan trik penuh tentunya untuk menyamai skor. Kita lihat, kita saksikan apakah tim Sekda dapat menyamai skor. Pemirsa, sayang, bola kini diambil alih oleh Sekda. Kembali kita lihat pertahanan dibangun oleh Sekda, hingga saat ini Sekda sedikit dapat mengejar ketinggalan skor pemirsa. 14 untuk Sekda dan 21 untuk Lubuk Baja. Bola begitu cepat hingga susah untuk dikendalikan. Skor kali ini 2-2 pemirsa untuk Lubuk Baja dan 15 untuk Sekda. Luar biasa pemirsa. Ini 17 skor untuk Sekda dan 2-2 untuk Lubuk Baja. Luar biasa pemirsa, bola keluar dilakukan oleh tim Lubuk Baja. Kali ini 18 untuk tim Sekda dan 2-2 masih untuk tim Lubuk Baja. Kita saksikan, kita lihat saat ini rehat diberikan oleh wasit untuk kedua tim. Baik pemirsa, hadirin dimanapun berada, kali ini kita sedang menyaksikan pertandingan kedua tim, antara lain adalah tim Sekda dan tim Lubuk Baja.
terkena jaring net. Memberikan tambahan skor untuk Sekda 19 dan 22 untuk tim Lubuk Baja. Sayang sekali. Bola keluar. Kembali Sekda mengejar ketinggalan skor saat ini menjadi 20 dan Lubuk Baja 23. Apa yang terjadi pemirsa? Sekda dapat mengejar ketinggalan menjadi 21 saat ini dan 23 untuk tim Lubuk Baja. Sayang pemirsa, skor kali ini 24 untuk Lubuk Baja dan 21 untuk Sekda. Pemirsa, kita saksikan babak pertama kali ini unggul tim Lubuk Baja 25 sedangkan tim Sekda 21. Baik pemirsa, hadirin dimanapun berada, silakan tinggalkan komentar positif teman-teman di kolom komentar di bawah video ini yang tentunya dapat membangun semangat atau spirit bagi kedua tim hingga pada saat pertandingan selanjutnya pemain-pemain terbaik dari kedua tim akan selalu mengingat komentar dari teman-teman semua dan lebih bersemangat dari hari sebelumnya. Baik, kali ini kita lihat tepat di hadapan kamera saat ini adalah tim Sekda. Tim Sekda sedang yang terbaik harus masuk. Menerima arahan atau instruksi dari coach. Sedangkan tidak kalah ketinggalan juga untuk tim Lubuk Baja saat ini juga sedang menerima arahan dari coach yang tentunya dapat memberikan semangat untuk pertandingan babak kedua kali ini. Baik, saat ini kita coba menyapa supporter Lubuk Baja. Lubuk Baja! Luar biasa pemirsa. Tidak kalah juga ketinggalan dengan supporter Sekda yang kali ini tepat di hadapan kita pemirsa. Dan kali ini luar biasa. Bang, gimana nih? Kira-kira menurut abang sendiri siapakah yang akan unggul dalam pertandingan kali ini? Prediksi dari kacamata pandangan abang nih. Nampaknya harus 3 set ini. Harus 3 set. Harus berjuang keras nih. Oh begitu bang ya? Iya iya, benar. Semoga dapat terjadi apa yang abang sampaikan. Amin. Baik pemirsa, kita lihat saat ini kedua tim telah bersiap-siap. Saat ini tepat di depan kamera adalah tim Sekda dan di depan net adalah tim Lubuk Baja. Ini
pemain memperlihatkan nomor urut punggung. Kita sedang menunggu arahan coach dan wasit pemirsa. Apakah ada arahan selanjutnya tentunya untuk pemain Sekda. Hadirin dimanapun berada, kita saksikan kali ini pertandingan kedua tim antara tim Sekda dan tim Lubuk Baja. Siapakah yang akan unggul tentunya di akhir pertandingan kali ini? Kita lihat dan kita saksikan. Jangan kemana-mana, tetap tongkrongin channel Ervin TV Channel tentunya, dapat atau memberikan tayangan eksklusif pertandingan bola voli putri dalam hari ulang tahun Korpri ke-53 tahun 2024. Lambung diberikan untuk tim Lubuk Baja, dan akhirnya pemirsa Sekda jadi supporter mendapatkan skor 2 dan Lubuk Baja 1. Lemparan yang bagus. Belakang kanan. Bola keluar. Pemirsa, kembali Sekda mengambil alih bola. Luar biasa pemirsa, apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi dengan Lubuk Baja pemirsa? Apakah dapat mengejar ketinggalan skor tentu yang didapatkan oleh Sekda? Sayang pemirsa. Skor kali ini Sekda 6 dan Lubuk Baja 3. Memberikan tambahan skor untuk Sekda. Luar biasa. Kali ini skor 8 untuk Sekda dan 3 untuk Lubuk Baja. Kita lihat, kita saksikan.
hadirin pemirsa dari Sabang sampai Merauke, pecinta bola voli sangat banyak tentunya saat ini kita saksikan dan kita lihat beberapa tim banyak yang ikut pemirsa dalam pertandingan bola voli putri kali ini. Terlalu kuat pemirsa, bola keluar. Cari poin. Luar biasa. 9 saat ini untuk Sekda dan 5 saat ini untuk Lubuk Baja. Kali ini kita saksikan hadirin pemirsa skor 10 untuk Sekda dan 5 untuk Lubuk Baja. Apa yang terjadi dengan Lubuk Baja pemirsa? Sedikit menurun semangat dari pemain-pemain terbaiknya. Ayo Sojako! Kita lihat apakah Lubuk Baja dapat mengejar ketinggalan kali ini. Oh sayang sekali, bola jatuh di area sendiri oleh pemain Sekda. Melewati garis net. Skor kali ini 8 untuk Lubuk Baja dan 12 untuk Sekda. Bola mengalir cukup deras hingga membuat pemain Sekda sedikit terlambat untuk menghalau bola. Baik pemirsa, hadirin dimanapun berada, kita saksikan kali ini time out diberikan oleh wasit untuk kedua tim, dan kali ini kita melihat dan menyaksikan kembali kedua tim bertanding. Bola jatuh di area sendiri. Bola tidak sampai. Keluar. Ayo 12-13. Lubuk Baja.
Kalian berada kali ini skor 14-14. Ternyata Lubuk Baja dapat mengejar ketinggalan untuk tim Sekda. Mengejar kali ini skor 15 Sekda 16 Lubuk Baja. Bola begitu cepat hingga terlepas dan keluar ke area lapangan atau keluar area lapangan Lubuk Baja. Baik, time out telah selesai dan kita lihat, kita saksikan pertandingan segera dimulai. Sekali pemirsa, kali ini skor dipegang oleh Sekda 18 dan Lubuk Baja 16. Pertukaran pemain dilakukan oleh tim Sekda. Terjadi miskomunikasi antara bola dan pemain. Sayang sekali pemirsa, apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi dengan semangat tim Lubuk Baja pemirsa? Kini skor 16 untuk Lubuk Baja dan 20 untuk Sekda. Baja mengejar ketinggalan skor 18 dan Sekda 20. Sayang, bola jatuh di area sendiri pemirsa. Sayang sekali pemirsa. Kembali bola diambil alih oleh Sekda. Skor untuk Sekda menjadi 2-2 dan Lubuk Baja 19. Ayo, bisa ya, 2-2.
pemirsa, kali ini Lubuk Baja dapat mengejar ketinggalan skor, di mana posisi skor saat ini 2-1 untuk Lubuk Baja dan 2-2 untuk Sekda. Luar biasa pemirsa, trik-trik jitu serta umpan balik dilakukan oleh kedua tim hingga baru saja kita lihat tim Sekda dapat memberikan skor. Akhirnya pemirsa, Lubuk Baja dapat mengejar ketinggalan skor kali ini untuk Lubuk Baja 2-2 dan Sekda 2-3. Apa yang terjadi pemirsa? Kali ini skor 2-3, 2-3. Pemirsa, kita saksikan kali ini skor 2-3, 2-3. Kita lihat, kita saksikan sebentar lagi pertandingan akan berakhir. Skor kali ini 2-3, 2-3. Baja saat ini 2-4 dan Sekda 2-3. Pemirsa, pertandingan sengit kali ini cukup membuat penonton atau pengunjung bersemangat karena skor saat ini 2-4, 2-4. Kita saksikan pemirsa siapakah yang unggul kali ini, disambut kembali oleh Lubuk Baja, disambut kembali oleh Sekda, disambut kembali oleh Sekda, disambut kembali oleh Lubuk Baja. Oh! Pemirsa, satu poin lagi. Sekda 2-5 pemirsa. Lubuk Baja 2-4. Pemirsa, pemirsa, luar biasa, tim Sekda kali ini dapat menyamai ketinggalan tentunya. Dari tim Lubuk Baja pemirsa, luar biasa pemirsa. Kita harapkan pertandingan berikutnya setelah ini akan memberikan hasil yang fantastis untuk tim Lubuk Baja atau tim Sekda. Kita saksikan saat ini tim Lubuk Baja dan tim Sekda sedang mengatur strategi kemenangan. Ini cocok kan?
Kini coach memberikan instruksi untuk semua pemain, yaitu pemain, sekda, dan tidak kalah ketinggalan juga pemirsa, tim Lubuk Baja sedang mendengarkan coach dari tim Lubuk Baja tentunya pemirsa. Dan kita lihat apakah kedua tim dapat sama-sama mengejar ketinggalan pemirsa. Kini kita saksikan wasit telah meniupkan peluit tanda permainan segera dimulai. Baik, pemirsa hadirin dimanapun berada, terima kasih telah menonton pertandingan kali ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan. Baik teman-teman hadirin pemirsa dimanapun berada, kita saksikan bola diambil alih oleh sekda. Sayang, pukulan pertama memberikan skor untuk sekda. Skor saat ini 1-1. Sayang sekali. Bola keluar lapangan. Ayo kaki ya. Kembali diambil alih oleh Lubuk Baja. Masuk. Skor 3 untuk sekda dan 2 untuk Lubuk Baja. Kembali sekda memimpin skor kali ini. Skor kali ini 4-4. Skor 5 untuk Lubuk Baja dan 4 untuk sekda. Perpisahan luar biasa diberikan oleh Lubuk Baja untuk sekda. Skor kali ini 6 untuk Lubuk Baja dan 4 untuk sekda. Baik pemirsa, siapakah pilihan teman-teman semua? Hadirin pemirsa dimanapun berada, silakan tinggalkan pesan siapakah pilihan kalian, Lubuk Baja atau sekda. Mantap. Lagi. Ambil suara. Skor kali ini 5
Sekda dan 6 untuk Lubuk Baja. Suara-suara! Oh! Suara-suara! Bola jatuh begitu saja, Bung Nisa. Suara-suara! Bola keluar. Bagus, Pit. Banyak, Pit. Suara-suara. Baik, pemirsa hadirin dimanapun berada, kali ini kita melihat skor. Sekda tentunya 6 dan Lubuk Baja 8. Tepat di depan kamera saat ini adalah tim Sekda. Pertukaran tempat telah dilakukan oleh kedua tim. Dan kali ini kita lihat. Oh, pemirsa, kejar-mengejar skor kali ini dilakukan oleh kedua tim. Pemirsa, kita lihat, kita saksikan nomor punggung 4 mengambil alih bola. Disambut kembali oleh Lubuk Baja, diterima oleh masih di Lubuk Baja. Disambut kembali oleh Lubuk Baja, disambut kembali oleh Sekda. Disambut nomor urut punggung 4. Oh, sayang sekali pemirsa. Bola seakan-akan berjalan di bawah garis net dan susah untuk ditangkap pemirsa hingga memberikan hasil atau skor untuk Lubuk Baja. Luar biasa. Kali ini skor 11 untuk Lubuk Baja dan 9 untuk Sekda. Begitu saja, seperti melihat seorang pesulap di tengah-tengah studio. Oh, kesempatan untuk tim Sekda tentunya. Kali ini skor 12-12. Oh, pemirsa, sebuah pukulan smash yang bagus. Pemirsa, 14 untuk Sekda dan 12 untuk Lubuk Baja. Oh.
Saya juga sedikit merinding pemirsa, karena skor kali ini kejar-mengejar dan sangat cepat dilakukan. 13 untuk Lubuk Baja dan 14 untuk Sekda. Oh! Pemirsa, skor saat ini 14-14. Pemirsa, skor kali ini 15 untuk Sekda dan 14 untuk Lubuk Baja. Yang tentunya satu poin lagi pemirsa. Pemirsa, skor saat ini 15-15. Siapakah yang unggul kali ini pemirsa? Kita saksikan dan jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Pemirsa, pemirsa, 16 kali ini untuk Sekda dan 15 untuk Lubuk Baja. Pemirsa, 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 Lubuk Baja, Lubuk Baja akhirnya ketinggalan pemirsa. Dan Sekda kali ini memegang skor kali ini pemirsa. Luar biasa, amazing pemirsa. Apa yang terjadi pemirsa? Kita lihat kelemahan dari Sekda sudah kelihatan tadinya pemirsa, tetapi berkat kekuatan dari coach memberikan semangat dan strategi-strategi luar biasa tentunya diberikan oleh pemain pemirsa. Baik, kita coba menyapa Bang Efrius tentunya untuk memberikan atau menyapa pemain-pemain kali ini. Oke, baik Bang, apa yang sudah disiapkan hingga Sekda kali ini dapat unggul melawan Lubuk Baja? Ya, alhamdulillah berkat perjuangan rekan-rekan, mereka berhasil mengatasi kita. Sedaku berhasil mengalahkan Lubuk Baja. Semangat Sedaku terus berlatih untuk memenangkan pertandingan. Wow, luar biasa pemirsa, luar biasa. Baik teman-teman, kali ini kita saksikan yel-yel atau euforia dari pemirsa. Inilah dia. Baik, kita menyapa satu orang pemain atau dua orang pemain untuk memberikan sepatah dua kata ya. Baik, tetap semangat Sedako ya. Luar biasa pemirsa, luar biasa. Baik hadirin pemirsa dimanapun berada, kita saksikan juga kali ini tim terbaik Lubuk Baja. Luar biasa pemirsa, luar biasa. Baik, kita lihat dan kita dengarkan kali ini. Baik pemirsa, kali ini kita tepat berada di tim Lubuk Baja. Luar biasa. Baik, baik.
kita coba menyapa kali ini kakak kita yang cantik. Iya. Kak, gimana nih kak? Apa yang mungkin perlu disampaikan untuk pemain-pemain Lubuk Baja yang terbaik tentunya? Yang pastinya sudah melakukan yang terbaik, tetapi kami selalu memotivasi diri kami menang kalah yang penting gaya. Gaya, baja, 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 luar biasa. Oh, baik kita coba menyapa pemain tentunya untuk memberikan sebuah pesan. Baik, kak, gimana nih? Setelah melawan Sekda, apa yang mungkin perlu disampaikan mungkin? Intinya kami menang tipis, kalah tipis. Yang penting tetap ketemu camat, kalah menang yang penting kami gaya. Wow, luar biasa. Terima kasih, Kak. Luar biasa pemirsa hadirin dimanapun berada. Kita saksikan dan kita telah menonton pertandingan luar biasa yang dilakukan oleh tim-tim terbaik, yaitu tim Lubuk Baja dan tim Sekda. Baik pemirsa, unggul kali ini pertandingan Lubuk Baja melawan Sekda. Unggul kali ini tim Sekda. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton tayangan kali ini dan tentunya kita akan bertemu kembali pada hari dan jam yang sama. Terima kasih pemirsa. Baik pemirsa, tetap menjaga kesehatan karena sehat itu adalah mahal tentunya pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan tayang kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel ini dan juga untuk kedua tim. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kita. Jaya, jaya, jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.